Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum ila yawmiddin Wa ba'd Alhamdulillah syukur kepada subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Kenikmatan iman, islam dan juga Eksan, kemudian salawat dan salam Sama-sama kita panjatkan Kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Kepada seluruh alul Baiknya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman, ya alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan iman Islam dan juga iksan, ya kemudian juga kita sebagai manusia juga ya masih bersyukur, ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya alhamdulillahirobbilalaminirojim, wama halak khalaqtul jinna wal insa illa liya dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala Menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, dalam rangka ibadah inilah kemudian, ya, manusia itu ternyata ya mempunyai banyak kekurangan, ya, dan ini yang kadang ya tidak bisa dipahami oleh ya sebagian orang, ya, ketika melihat bahwasannya e, seseorang itu seperti ya sempurna, tidak ada kekurangannya. Ya apalagi kalau dilihat dari sisi profesinya Misalnya seorang guru, seorang dosen, seorang ustad, seorang kiai, seorang ajengan ya Itu adalah sosok yang sempurna Yang seolah-olah itu tidak ada dosa, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan Ya padahal ya Rasul SAW pernah bersabda Ya kullu bani Adam khotoun wa khairul khata'in at-tawwabun ya bahwasanya setiap kulwani Adam ya setiap anak Adam yaitu pernah ya melakukan kesalahan ya dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah yang segera bertaubat. Nah, maka dalam hal ini adalah bahwa sebagai manusia tentu saja ya baik itu manusia biasa ya ulama, faqih ya dan lain sebagainya ya mereka itu juga adalah manusia ya ya mereka punya kekurangan mereka punya dosa dan kesalahan tidak ada yang maksum ya kecuali ya Rasul sallallahu alaihi wasallam nah yang menjadi permasalahan adalah sering sekali ya kita itu melihat orang lain seolah-olah itu sempurna dan kita tidak mau ya melihat atau mengetahui dari kekurangannya sehingga kalau ada seseorang misalnya yang dia itu misalnya uh, seorang ulama seorang tokoh seorang guru seorang dosen maka dia tidak punya kesalahan mesti dia tidak punya kesalahan nah ini tentu saja stigma yang tidak tepat kenapa karena tadi setiap manusia itu kulubani adam khotoun pernah melakukan uh, kesalahan ya nobody tidak ada yang sempurna sehingga ketika kita melihat sesuatu atau ketika melihat kita orang lain misalnya kemudian ternyata dia itu memiliki ya kekurangan ya ya mungkin ada suatu kesalahan baik sengaja ataupun tidak gitu ya nah maka kita mesti untuk bisa uh, memahaminya kemudian juga bagaimana sebenarnya uh, peristiwa ataupun kesalahan itu terjadi sehingga kita bisa lebih memahami ya apa yang menjadi kekurangan dan kesalahan orang tersebut dan ini memang ya cukup berat ya kenapa karena memang perlu adanya uh, semacam lapang dada ya lapang dada untuk menerima kekurangan kesalahan ya dari orang yang mungkin kita anggap uh, sudah benar ya atau mungkin kita anggap itu tidak mungkin melakukan kesalahan ya padahal kita lupa Ya, mereka juga adalah manusia dan manusia tentu saja ya tempatnya salah mahalul khoto wanisian ya tempatnya kesalahan dan juga uh, lupa tetapi tentu saja ya kemudian ketika kita lupa ketika kita lalai maka segera kembali kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya kemudian juga uh, kembali ke syariahnya sehingga walaupun kita perbuat salah maka khairul khoto ya sebaik-baik yang berpuasa itu adalah at-tawabun orang yang bertaubat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.